Halo, ketemu lagi di channel Wiwit Duridem Vintage Lover pecinta benda-benda kuno. Kali ini ada apa? Iya, kita akan kembali ke masa lalu, yaitu zaman surat menyurat, yaitu apa yuk? Nah, setelah kita menulis surat, pasti kita akan mengirimnya atau memasukkan ke dalam kotak pos atau mailbox ya. Di sini saya di sebuah kantor pos daerah Ketintang Unesa Surabaya Selatan. Saya menemukan sebuah mailbox yang sudah tidak terpakai lagi ya. Sudah kondisinya sangat ya cukup rusak karena penuh dengan karat, tapi catnya masih tetap oranye dari masa ke masa. Hanya saja tulisannya hilang, ya, tulisan bus suratnya dan logo kantor posnya sudah tidak terlihat lagi. Nah, itu ada logo Pos Indonesia di bagian pintu gerbangnya. Kita cek bawahnya, kondisinya sama, sudah parah banget karena berkarat ya. Pada waktu itu tahun 80-an, 90-an, kita menulis surat, kemudian kita masukkan ke dalam lubang ya yang ada di bagian atas. Ya, di situ ada lubang untuk memasukkan surat, kemudian beberapa hari. Nah, ini dia lubangnya, dimasukkan ke dalam situ. Kemudian beberapa hari diambil oleh petugas kantor posnya untuk dikirim ke alamat tujuan. Yang masih ingat, masih mengalaminya tahun 80-an 90-an, pasti terkenang masa-masa indah dulu tukar-menukar surat. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe sobatku vintage pecinta benda kuno. Sampai jumpa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Wiwit Freedom Vintage Lover pecinta benda-benda kuno, hanya ada di sini. Oke, okay? Terima kasih. Thanks for your attention. Oh, my friend.